Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Riak PC episod yang ke-14. Macam biasa kita ada 3 gaming setup yang nak diberi reaksi, reaction. So, untuk kali ni kita ada 3 orang. Kita ada Azrul Hakim, kemudian kita ada Doraemon dan last kali kita ada John Hariz. Ketiga-tiga nama ni saya ambil berdasarkan email mereka. Mungkin nama mereka yang sebenar sedikit berbeza. Okey, kita pergi kepada setup pertama iaitu Azrul Hakim. Kita tengok setup dia, memang sekali pandang pun kita dah nampak ROG punya tema. Dia pakai monitor ROG. Anda boleh tengok dekat bawah ni ada satu projection ROG. Lepas tu dia punya smartphone stand ni pun ROG. Ada nampak logo ROG dekat sini. Mouse ROG. Lepas tu headset Delta ROG. Cooler. Dia pakai Asus ROG Ryujin 2 yang saya pernah review sebelum ni. Harga dia RM1,200 ke RM1,400 Malaysia. Alright, kita pergi kepada gambar lain. So, ini gambar yang lebih cerah. Kalau tadi exposure dia lebih rendah, yang ni exposure dia tinggi sikit. So, dekat sini kita tak ada apa yang nak tengok sangat. So, macam saya bagi tahu tadi, ini adalah smartphone stand yang ada logo ROG dan menyala eh. Then, kita ada, ini adalah Asus Claymore, kalau tak silap. Kita boleh cabut ni. Nampak dengan keyboard asal dia tu kita boleh cabut dan guna dia secara berasingan. Saya tak pasti dia wired ataupun wireless, tapi yang saya pernah guna sebelum ni adalah wireless. Harga dia dari RM1,200 Malaysia, tak sampai setahun harga dia drop sampai RM600 Malaysia. So dia punya mouse adalah mouse favorite saya, iaitu Asus ROG Crest Wireless. Oh sorry. Lepas tu headset dia pakai Asus ROG Delta. Cuma model apa tu saya tak pasti. Oh, ini dia punya Transformers. Nampak macam cantik juga sebab dia bukan yang bersih tu. Ni yang kotor-kotor sikit kan. Ini dia Asus ROG Ryujin 2. Asus ROG Ryujin 2 yang mana kita boleh tukar dia punya screen. Ni nak letak muka kita pun tak ada masalah. Cuma kekurangan dia macam saya cerita dalam episod sebelum ni, ialah dia punya kipas yang dia bagi kepada kita adalah kipas yang tak ada RGB. Tak ada RGB. Lepas tu kan, kalau Azrul Hakim ni dia nak buat setup RGB, fully RGB, maybe dia boleh pakai RAM dari G-Scale ataupun SPG yang mereka collaborate dengan Asus ROG. So, nampaklah fully ROG sikit kan. Lepas tu ini casing dia secara menegak. Ini adalah Asus ROG Z11 yang harga dia RM1,200 Malaysia. Kita boleh guna dia secara menegak macam ni ataupun kita boleh guna dia secara melintang. But casing ni sekarang anda boleh dapat dalam pasaran sekitar RM800 ke RM900 Malaysia. Lepas tu ini adalah kipas dia bahagian atas. Okay, nice. Dia pakai Noctua punya. Dia tak pakai Asus ROG punya kipas. Basically, kalau anda cari sebuah kipas ataupun air cooler yang mantap gila, anda boleh beli Noctua. Noctua ni antara brand yang underrated dekat Malaysia. Dia famous di kalangan extreme user, tapi dia tak famous di kalangan user biasa. Biasanya kalau anda dah kenal ID cooling, anda kenal apa, Segotep ke, anda kenal anda main-main benda-benda macam deep cool ke, anda tak akan tengok lah Noctua ni. Noctua dia berada pada satu level yang kita kata sangat-sangat tinggi. Dia level yang sama dengan Be Quiet dan setara dengan dia. Lepas tu ini setup dia secara menyeluruh. Dan anda boleh tengok dia punya monitor ni curve and ada projection ROG dekat sini. Lepas tu okey, itu sahaja. Assalamualaikum, saya Hakim berasal dari Shah Alam, 24 tahun, student bachelor. Bachelor ke? Saya tak pasti apa ni. Nanti siapa-siapa yang tahu boleh komen lah dekat bawah. Mainly setup untuk study design 3D rendering. Actually dekat sini somehow saya teruja lah. 24 tahun dengan setup tadi. Setup tadi tu bukan setup bangsawan. Itu adalah setup kayangan lah. Dia pakai motherboard Asus ROG. Wow, Ryzen 9. RTX 3080. That's why saya kata ini adalah setup kayangan. 32GB RAM. Lepas tu yang lain, apa yang pelik kita boleh nampak dekat sini, yep, CPU cooler dari Asus ROG Ryujin 2. Lepas tu casing fan dia pakai Noctua 3 biji industrial. Then lagi dekat AIO dia pakai 2 actual industrial dari Noctua juga. Lepas tu peripheral Asus ROG Crest Wireless.
Ini adalah favorite gaming mouse saya. Lepas tu keyboard 1 wireless Asus ROG Claymore 2 wireless eh. Keyboard 2 wireless wired ROG Series Scope. Ini adalah keyboard terbaru dari ROG yang dia pakai scope punya switch. Saya pernah review sebelum ni. Monitor Asus ROG XG32VR. Tak silap saya, XG series ialah Nvidia G-Sync punya. Delta, Sentra, M-Drex, tak ada lain-lain. Deco 1, Deco 2, okey. Yang tepi ini semua adalah ROG Ultimate Fan Gift Box. Eh. Tak tahu dia dapat percuma ataupun dia beli. Yang penting ada Lego ni, Nano Block. Lepas tu ada tempat minum air. Lepas tu ada tempat letak smartphone dan sebagainya. So, Mark IKEA ROG. Okey, Mark ni adalah IKEA ROG. So, ini setup yang pertama macam saya bagitahu kepada anda. Azrul Hakim, Haziq Hakim ni, dia bukan setup bangsawan lah. Azrul Hakim eh. Dia bukan setup bangsawan. Tapi ini adalah setup kayangan. Alright, kita pergi kepada setup yang kedua iaitu Doraemon. Ini setup dia. Somehow setup dia sedikit cacah marba, but yes, kita cuba react dengan cara terbaik ah. So ini sepatutnya student, seorang student. So casing meja yang dia pakai ini adalah L-shaped table. Dekat tepi ni saya tak pasti apa, cuma yang buat saya tertarik ialah dia ada apa, ada baju untuk dia punya monitor eh. Ada dua monitor ni, dua-dua ada baju macam tu. Lepas tu, okay, setup dia lagi, somehow setup dia cantik lah. Dia pakai Lianli O11 Dynamic ataupun O11 Dynamic Mini lah. Kalau O11 Air Mini, dia tak ada tempered glass di bahagian hadapan. Itu sedikit perbezaan. Lepas tu, dia macam audio punya orang. Orang yang suka audio. Lepas tu lagi, apa yang kita boleh nampak eh? Oh, okay, setup dia bila tutup lampu tu memang totally different lah. Tengok ada LED macam neon punya dekat bawah ni. LED apa yang kat bawah ni? Lepas tu, ini meja dia di bahagian hadapan. Ada dua monitor, satu vertical dan satu horizontal. Then ada satu monitor untuk pantau dia punya PC status. Keyboard dia, saya rasa macam saya kenal tapi saya lupa model apa. Okay. Ini setup dalaman dia. Dia pakai iGame punya graphic card. Anda boleh nampak macam ada awas-awas tu kan. Ini adalah iGame punya macam signature lah. And dia pakai Viper punya RAM RGB. Ini adalah ID cooling Zoomflow kot. 360. Bukan, 240 dia pakai. Kenapa macam ID cooling tapi dia punya kipas ni tak flash? Actually ID cooling ni logo dia tak berapa betul, so sebenarnya kita boleh pusingkan saja. Dia tak ada masalah, kita pusingkan saja supaya dia punya logo tu kena dengan kita. So ini ada panda dekat bahagian atas ni. Cuma yang ni lah saya pelik sikit, radiator dia 240 and dia pakai kipas dark flash. Tak apa, maybe dia pindah ID cooling ni dekat lain lah kot. Lepas tu ada Comcast punya wifi eh, tapi ni adalah RGB punya, menarik. Seterusnya tak ada. Itu sahaja gambar yang dihantar kepada saya. Saya ID Saiful dari Kelantan Tumpat, harap terpilih ni. Setup biasa sahaja, hanya suka-suka main game. Processor Ryzen 5 3600 bla 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 bla. Apa yang pelik dekat sini ialah dia punya Wi-Fi card, which is dia pakai Wi-Fi 6 Comcast. So ini adalah Wi-Fi 6 already. Menarik. Lepas tu Lianli Streamer Plus. Dia punya casing tadi apa eh? Kita double check dia punya casing. Dark Flash 212 Lianli Mini. Lianli Dynamic Mini lah kot. Saya rasa Lianli O11 Dynamic Mini. Peripheral dia pakai Magi MK Box. Saya tak pernah review lagi yang ni. But somehow boleh baca lah dia punya keyboard ni. Design macam ni eh. Lepas tu speaker ada subwoofer dengan AMP. Dengan 4 biji speaker, headset, GT. Oh, banyak produk-produk yang saya tak pernah review lagi. Alright, kita pergi kepada setup yang ketiga, which is nama dia ialah John Harris. So, ini setup John Harris. Somehow dia memang pandai main dengan lampu lah. Bagi saya, design lampu yang macam ni saya lebih suka. Dekat bahagian bawah anda boleh nampak ada warm light sikit. Lepas tu bahagian atas dia main warna biru. Actually, saya yakin lah dia tukar warna biru ni supaya kena dengan tema wallpaper Riak PC Mona Lisa. Casing ada, dia punya kerusi adalah TT Racing and ada gambar family dekat bahagian hadapan.
Alright, so ini dari tepi lagi. Ada dua gaming, ada dua PC lah dia. So, ada satu aquarium tank dekat sini. Lepas tu, kita tak nampak lagi dia punya dalaman. But for sure, dia pakai cooler master punya cooler. Lepas tu, graphic card pun saya still blur lagi apa graphic card yang dia pakai. Ada streamer dari Lianli juga ni. So dia pakai Steel Legend punya motherboard. Kipas memang lengkap lah. Atas bawah semua ada kipas. Lepas tu okay, nice setup dia. Masih saya blur lagi setup yang dia hantar ni. Alright, so ini gambar lagi, ini gambar lagi. Cantik lah gambar yang dia ambil ni, memang cantik. Tak silap saya, dia pakai keyboard dari Techwear, Techwear Spectre Pro. Siapa-siapa yang nak punya keyboard, anda boleh beli Techwear Spectre Pro. So ini gambar hadapan dia. Okay, so ini secara keseluruhan. Abang Cikgu, mohon sihat walafiat. Saya Hariz dari Shah Alam, bertugas sebagai full-time sales advisor supplier PC hardware ke kedai-kedai komputer seluruh Malaysia and part-time trader. Ni first time join Riak PC. So, dia ada FB page which is saya akan letak link ni dalam ruangan description box below. Lepas tu, okay, dekat bawah ni dia punya setup Dia pakai Ryzen 5 3500X. Okay je untuk gaming, tak ada masalah langsung. Patriot Viper Steel Legend which is dalam case kita kali ni, dalam segmen kita kali ni, ada dua orang pakai RAM dari Viper, Patriot Viper. Cooler Master Air MA612. Lepas tu ada graphic card Galaxy RTX 3060. Saya tak kenal lah graphic card Galaxy ni yang secara macam ni lah. Lepas ni casing dia pakai Thermalright. Wish, jarang gila orang pakai Thermalright TLS. Ni casing fan. Okay, sorry. Casing dia pakai Lianli O11 Dynamic Air. Anda boleh tengok kalau Dynamic Mini dia tak ada mesh dekat depan. Kalau Lianli O11 Air Mini dia memang pakai mesh lah dekat depan. So monitor dia pakai LG. LG ni dia pakai monitor ARM. Lepas tu keyboard dia pakai Techwear Spectre Pro. Mouse dia pakai Galaxy Gaming Mouse. Saya rasa dia dapat percuma dengan beli graphic card tu. Mousepad ialah mousepad Abang Eden. Headset Logitech G933 wireless. Tabletop custom build kat Jeram. Jeram ni nama tempat lah kan. 2.4 meter share desk dengan wife. Kaki meja custom build kat Terengganu. Mana kaki meja dia? Yang ni kot, kaki meja dekat Terengganu. Kerusi TT Racing Swift X 2020. Jadi dengan setup dari John Harris tadi, dia dah melengkapkan sesi Riak PC kita kali ni. Actually dah tak banyak email yang beratur untuk Riak PC ni. Jadi kalau anda ingin kongsikan setup anda, anda boleh hantar kepada saya. Anda boleh follow instruction yang saya tulis dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.